Hey guys, welcome back to my channel Arcos Rider, the daily vlog. Nah, pada kesempatan kali ini kan kemarin berangkat ke Manyang Siang kan, terus gak ada kendala ya kan. Terus di kesempatan pas waktu pulang itu terjadi masalah. Jadi kejadiannya kan permasalahannya ada di ban depan sama di bagian arm nih. Nah, awal berangkat itu nggak bermasalah sama sekali teman-teman ya. Terus leance, apa kalau emang pun itu bermasalah, seharusnya bermasalah pas ketika mau berangkat ke Surabaya, ke apa ya, daerah Mojosari, gue sebenarnya bermasalah harusnya. Tapi pas ketika nyampe ke rumahnya Kemon itu nggak ada masalah. Terus sempat ngopi bareng teman-temannya yang di sana gitu, itu nggak ada masalah teman-teman. Terus entah kenapa pas ketika mau pulang, nah itu kan saya lewat di daerah Jalotundo, yang dimana memang Jalotundo itu jalani naik turun gitu. Ya anggapannya seperti Tanger lah, tapi yang tipe SI teman-teman gitu loh. Nah terus pas jalan ke sana itu lewati kayak jalannya naik turun terus turun, sempet nikung kecil gitu. Akhirnya kok nomor kayak ono sing anu pak, kayak nggak ngerasa kurang enak ngono ya, kayak ban belakang itu kayak gini gitu. Terus ketika turun-turunan itu iso ban belakang itu kayak gini miring-miring. Karena anggapannya lurusnya iso ngene. Iso meringkuk-meringkuk ngono. Makanya pas ketika aku di turun-turunan jembatan kan ada motor tuh. Nah, itu kan jalan itu gini lurus, langsung mulai niku nganan ngono. Nah, di depan itu ada motor gitu, teman-teman. Yo, aku sih gak nyerempet motor ya, cuma hampir lah nggak nih. Tapi misalkan aku rodo melebar dikit, mungkin ngerimku gak nutut ngono loh, karena di depanku jembatan sing gak ono pagar ngono loh. Jadi misalkan langsung miri nyemplung wis ngono loh. Akhirnya aku pelan-pelan kurang sithik tapi nabrak wongi, tapi wongi iso ngelesi ngono loh. Untungi pas pada saat itu, karena kalaupun dia rem itu mesti kok entah ban buri nih sing gak enak, entah ban ngarep sing gak enak, soalnya sama-sama bermasalah ngono loh. Dan aku yo gak menyebut ini mistis tai apa ya, cuma koyo ngerasa ada sesuatu hal yang mengganggu di gitu. Tapi yo motor blow up, mesin blow up, cocok untuk segala motor buat sehari-hari. Ya oli pikoli, Atrostore sudah tersedia di platform kesayangan Anda, Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Yuk rawat motor kesayangan Anda dengan order oli pikoli. Tapi menurutku gimana ya? Kayak merasa ada yang ganjil gitu loh teman-teman. Aku awal-awal tuh kaget karena kok iso ngono maksudnya barang-barang sing halal kok ngono itu kejadian gitu loh. Aku yo kok wedi nyasar ae Pak. Digowo nang alam liyo kan kayaknya lucu ngono. Ini teman-teman, permasalahannya di sini. Di bagian arm ini. Ini lo longgar, gue ya.
entah apa ya, kayak duduk ring yang jelas sih, kayak plastik loh ini yang sampai pecah loh. Mangga nih iki garai kendor ngono loh. Terus apa ya? Ban depan iku sok moro-moro gembos menurut aku gak harus sih. Iku apa ya? Kayak gembos perkara kurang angin ta ya kok gak paham aku. Nek ban iku. Tapi aku berusaha sih golek ring-ring sing pas lah. Kayak gak ono dalangan ini mana ngono. Hah? Ayo. Wah. Iya. Ini saatnya kita untuk pemasangan lagi, teman-teman.